Ini cantik bos, ini bos ya. Saya metal. Dugul atau tidak pertanduk. Tulangan kaki juga cukup gede. Putingnya juga panjang. Bagus putingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, teman-teman semua ya, dimanapun berada, jumpa lagi di channel saya. Dan kali ini saya ada di pasar sapi krek atau pasar hewan krek ya, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Seperti biasa saya akan berbagi informasi ya untuk harga sapi yang terbaru. Ini cukup lumayan banyak ya. Kita coba nanya harga yang terbaru di sapi jenis betina ya, Lemosin, Wagon juga ada ini bos, ya Doroan. Kita coba nanya. Kita di sini dulu di Pak D ya. Ini ada Wagon. Pak D, Amit, regi pinten niki? Harga berapa? Pitong ewu. Pitong ewu ini bos ya, atau 7 juta. Jenisnya masuk Wagon betina. Untuk usia mungkin sekitar ini 7-8 bulanan. Ya yang ini. 7 juta dan harga juga masih nego bos. Ini bos, barangnya agak cekak ini. Oke, kita geser di Bagong. Bagong ngamit regi pinten Bagong? 75. Oh, singgi ya. 75 bos. Atau 7.500.000 ya yang ini. Doroan ini bos, jenisnya masuk Wagon pertanduk ya, barang standaran memang ini. Cekak juga barangnya ya, untuk umur mungkin ya sekitar 9 bulanan ada ini ya, 9 sampai 10 bulan ada. Lesing sebelah pinten Bagong? 65. Yang sebelah ini 65. Atau 6.500 bos ya, Wagon. Pokoknya ning guri. Pokoknya ning guri yo no. Sesampai ning ngene ngarep iki. Ya. 6.500 bos yang ini, dan harga juga masih nego. Dapat ini. Iki 7.000. Wagon, oh 7.000. Tenan to ora 7.000. 7.000 yo enggak Bagong ya? Oh iya. Oh wis sampean to? Oh alah. Tak pikir guyon sampean. Geng. Milihnya Pak D ini bos ya. Minta 7 jutaan nggih sami nggih Pak Gung ya. Harga sama ya Pak D ya. Oh singgi 7.000 ya. Harga sama. Harga sama bos. 7 jutaan ya, jenisnya masuk Lemosin. Semene iki umure piro Pak D? Jadi 75. Enggak, maksudnya umurnya piro perkiraan sampe ini? Ono 8 wulan? Oh, 1 tahun. Masuk doro nek ngono iki. Ya. 7 jutaan. Lemosin, bos. Yang satu Wagon. Ya, Lemosin pertanduk 7 jutaan ini. Barang standaran memang, bos ya. Makanya harga murah. Katanya usia 1 tahunan, katanya yang punya ya, Pak D. Oke, lanjut. Kita geser, kita campur di PO ini, bos. Ya. Kita campur di PO pinten Pak D, Amit Pak D? 8 lebih. 8 juta lebih ini, bos ya, PO betina. Semini ki umurnya ana 10 bulan Pak D. Iya, siap. 10 bulanan ya. 10 bulanan untuk usianya, bos.
Walaupun jual atau 8 juta lebih. Ya, PO betina usia 10 bulanan. Betina. Oke, geser di sebelah sini. Sangangewu ya Pak D ya. 9 jutaan bos. Jenisnya masuk pegon ya. Gak kelihatan yang ini. Nah, yang ini bos, 9 jutaan pegon, usia perkiraan 8 bulanan. Iki sangangewu Pak D. Yang ini juga 9 juta. Lah ini jenisnya masuk limosin ya, bertanduk. Untuk umur mungkin sekitar ini 1 tahunan lah ini ada. Sudah cukup tua juga ini. Oke, kita geser. Kita geser di sini. Pinten iki Pak Diamit, Pak DPO ne Pak. 7,5. 7.500.000 ya PO lagi ya, betina. Untuk umur mungkin sekitar 7-8 bulan. Nah, ini ada pegon super, Bos. Tapi PO. Ini ada pegon superan ini, Bos, ya. Pedet ini, Bos, masuk pedet. Pinten Pak Haji Amit, Pak Haji? Pinten? 75, Bos. Oh, 75. 7.500.000 yang ini ya. Pegon. Untuk umur mungkin sekitar 7 bulanan ini. Ya, 7 bulanan ada. Oke, ya, lanjut. Seperti ini bos, kondisi pasar sapi kerek atau pasar hewan kerek ya. Kita masuk ke dalam sana cari dorowan. Ya, kita campur di dorowan-dorowan cantik-cantik mas. Ini sampean ya mas. Oh, sampai rono iki. Pinten iki Mas Hamid, Mas? 12,5. 12,5 ini, Bos. Limosin ini, Bos, ya. Atau 12.500. Limosin ya, sudah masuk dorowan. Agak agresif ini, Bos. Tulangan kaki cukup lumayan bagus. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Bawa 6 ekor ya mas? 6 ekor ya? 7. Oh 7. Oh iya iya iya. Ini yang satunya. Oh geng, limosin cross ini pinten ya. Mas? Sini ini pinten? Ini 11,5. Oh 11,5. Nah yang ini 11.500.000 bos. Limosin cross. Ya, limosin cross. Betina. Masuk dorowan ini. Ya seperti ini. Lanjut. Kita lanjut, kita geser yang ini. Iki padha iki, Mas. 11. 11.500.000-an. Oh, masih nego, Bos. Ini bos sih. Ya. 11.500.000. Iki nggih sami mboten? Harga sama. 11.500.000-an, Bos. Limosin. Ya, tulangan kaki cukup lumayan bagus. Masuk dorowan nek sini iki, Mas. Oh, sama semua. 11.500.000-an rut teman-teman ya, harga sama. Yang ini limosin cross dorowan 11.500.000 harga sama. Siap. Loh masih nego loh bos ini, bos. Ya seperti ini 11.500.000 dan harga juga masih nego. Dorowan limosin cross.
Matur suwun nggih. Terima kasih banyak. Nomor HP-ne ono to sampean? Oh, nomor HP-ne ora apal. Ora. Oh iya. Oke. Kita geser di sini. Ini ada doroan pegon-pegon, Bos. 2 ekor, Bos. Ini murah, Bos. Murah katanya ini, Bos. Cuma 10 podor gone ya. Harga sama. Siapa cepat dia dapat. Cuma 10.500, Bos. Ya. Doroan jenisnya masuk pegon dugul atau tidak bertanduk. Cantik ini, Bos. Cuman tulangan kakinya masih standaran ya. Lebih gede yang ini tulangan kakinya. Nah, yang ini 13 juta. Ya, jenisnya masuk Lemosin Cross Doroan. Tulangan kaki gede. Minta 13 juta dan harga juga masih nego ya. Tinggi sekitar 1.15-an ada. Coba didelok ini teman-teman ya, dilihat pentilannya, Bos, susunya. Cukup lumayan bagus putingnya. Tulangan kaki juga cukup lumayan gede. Oke. Ya, lanjut Pak G. Iki tunggalnya mboten, Pak. Pak Bos. Oh, mboten ya. Oh, nggih. Ini ada cukup lumayan bagus, Bos. Ya. Semetal doroan. Doroan semetal iki. Ngetos segini, Pak D. Oh. 16.5, Bos. Ini doroan jenisnya masuk semetal dugul atau tidak bertanduk ya. 16.5 nggih. Atau 16? 16.5. 16.500. Doroan semetal. Tak geser rene gelem to, Dik. Ah, kelihatan. Ini cantik, Bos, ini, Bos, ya. Semetal. Dugul atau tidak bertanduk. Tulangan kaki juga cukup gede. Putingnya juga panjang. Bagus putingnya. Matang durung iki? Belum ya. Ya, seperti ini 16.500 doroan semetal dugul atau tidak bertanduk. Tulangan pinggul cukup lebar. Iki ya tunggale ya, Pak Bos ya. Pinten iki, Hamid? 13.5. Nah, yang ini 13.5. Atau 13.500 ya. Yang ini jenisnya masuk pegon. Iki pada 13.5. Harga sama ini, Bos. Ini juga pegon ya. Minta 13.500 pegon dugul atau tidak bertanduk masuk doroan juga ini. Tulangan kaki seperti ini. Ya. Oke, lanjut. Kita lanjut, kita geser coba nyari lagi. Babon to doro niki, Pak De. Oh, masih doro PO. Pinten, Pak De? 13.000. PO doroan ini, Bos, ya, minta 13 juta. Gowamuk barang ini. Ini kalau gemuk-gemuk seperti ini kuatirnya macer, Bos. Kalau dilihat gemuknya seperti ini ya macer, susah hamil ini. Ya, so emok banget loh ini.
PO gomuk banget minta 13 juta. Ya, dan harga juga masih nego. Oke, lanjut. Pak De, matur suwun nggih. Kita coba masuk ke dalam sini, Bos. Barangkali ada. Kalau enggak ada, nanti saya akan campur indukan. Ya. Ataupun babon anak. Kita campur di babon anak enggak apa-apa, Bos, ya. Ini ada babon anak superan. Oke. Superan ini, Bos, susone gede. 30, Mas. Toko niki 30. Susone gede. Pinten iki, Pak? 30, Mas. 30. Mantap ini, Bos, ya. Minta 30 juta. Kita campur di babon anak jantan. Jenisnya masuk Lemosin Cross. Ya. Minta 30 juta. Superan memang untuk indukannya gede panjang juga ini. Mana pimpiro iki? 2 atau piro bae? 1. Oh, baru 1 kali. Masih muda, Bos. Baru beranak 1 kali ini. Lah, iki anak-anak, Bos. Jenisnya masuk Lemosin Cross ya, jantan. Lah, kelihatan. Angkat. Nah. Mantap. Oke, sampun. Babon anak jantan Lemosin ya, superan banget. Untuk anaknya usia mungkin baru sekitar 4-5 bulanan. Man barangnya gede. Ya, barangnya gede. Masuk ini, tulangan kaki juga superan. Warna bagus, merah ya. Susone juga mantep, Bos. Ya, susone mantep, pasti anaknya mantep ya, super. Seperti ini minta 30 juta. Sapi dari mana, Pak De? Oh, dari Montong. Oh, Beringin. Masih Kabupaten Tuban. Ya, Lemosin Cross. Oke, kita coba lanjut nyari lagi. Matur suwun nggih, Pak De nggih. Terima kasih banyak. Nah, ini dukanya, Bos. Super banget memang. Cuman untuk kukune kurang sip ya. Panjang-panjang kukune terajaknya. Kalau seperti yang depan ini bagus. Ini yang belakang panjang. Oke, lanjut. Gak gawa sapi sampean. Oke. 14.7. Kita campur-campur enggak apa-apa, Bos. Ya, minta 11.5 ya. 11.500 indukan PO sudah beranak 3 kalinan ada. Ini 14 punjul, Pak De. Layang ini 14 juta lebih. Ya. Indukan jenisnya masuk Lemosin, sudah beranak berapa kali? 2. 2 kalinan. 14 judul, 14 judul. Cukup panjang barangnya, tulang kaki juga tegak. Rp14 juta lebih, Bos. Ya. Indukan Lemosin seperti ini. Tanduke, Bos, medeni. Nah, lanjut. Oke, lanjut. Kita geser di 35 atau oh, mana pisan? Atau 13.500 baru beranak 1 kali. Singki ya? Oh, singki 14.5. Bayang ini 14.5, Bos. Atau 14.500. Iki mana pisan? Mana pisan atau baru beranak 1 kali? Jenisnya masuk Lemosin Cross. 14. Bayang ini 14 juta. Mana satu juga? Jenisnya Pegon. Jenisnya masuk Pegon yang ini, Bos. Pinten? 11.5. Lah yang ini Dorowan, Bos. PO ya. Minta 11.500. Yang ini Dorowan PO. Kurang
ya, indukan-indukan beranak satu kalinan bos, ya seperti ini harganya. Oke, mungkin saya tutup ya, semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua di rumah. Untuk harga sapi ya, indukan, doroan, dan babon anak ya jantan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.